Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Reda. Di pertemuan ke-12 ini, pertemuan ke-11 ya, kalau kita lihat. Jadi di pertemuan ke-11 ini saya lebih membahas tentang mengenai yang namanya adalah tentang OOP. Jadi topik oriented programming salah satu bagian yang ada di dalam Visual Studio itu sendiri. Kalau boleh dikatakan bahwa ketika menggunakan Visual Studio, artinya apa yang akan dilakukan dalam proses tersebut, dalam banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Mengenai OOP, Object Oriented Programming, sebenarnya ini bagian yang kedua. Dan sebetulnya memang ada bagian pertama yang menjelaskan hal itu tadi. Jadi, kalau boleh kalau boleh dibagikan, kalau boleh di-share pun, mengenai OOP ini lebih kepada polymorphism. Kenapa bicara tentang polymorphism? Karena ini salah satu bagian untuk apa? Untuk membuat sebuah konsep dalam bentuk bahasa pemrograman yang mempunyai arti sesuatu yang sama dan dapat dimiliki dengan membentuk bagian yang berbeda-beda. Di polymorphism itu dari bahasa Yunani. Kalau boleh diartikan bahwa tentang polymorphism ini, adalah suatu teori tentang bahasa pemrograman yang lebih berada tentang maupun teori tipenya. Di polymorphism ini, walaupun dari Yunani, digunakan di hampir digunakan di seluruh bagian. Kenapa demikian? Karena ialah yang dilakukan sebagai penyedia interface atau antar muka yang bentuknya tunggal untuk sebuah entitas dari tipe yang berbeda-beda, maupun penggunaan tombol yang maupun penggunaan simbol yang tunggal juga. Jadi setidaknya ini bisa mewakili beberapa tipe yang berbeda-beda tadi, makanya sedikit agak menjelaskan hal itu karena ada kaitan dengan hal itu tadi. Dan di dalam timur bentuk ini sebenarnya banyak bentuk maupun macam dan bermacam-macam, tetapi ada juga yang dalam bentuk textbox. Nah, karena konsepnya pun bahwa tadi yang saya jelaskan, interface atau terbukanya bentuknya tunggal dan tidak ada hal lain. Nah, konteksnya di dalam kursus ini itu terjadi pada saat kita memiliki banyak kelas yang memiliki relasi satu sama lain dengan menggunakan inheritance. Kenapa bicara yang inheritance? Karena bisa memungkinkan inheritance ini sebenarnya bisa memungkinkan kita untuk menurunkan atribut,
metode maupun fungsi di dalam tersebut. Secara umum, kalaupun diimplementasikan, pasti akan mengarah kepada sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas maupun interface tadi atau antar muka tadi. Baik secara fungsi yang bentuknya abstrak maupun yang terdefinisi. Artinya sudah ditentukan dalam implementasi tersebut karena memang relevansinya dengan kelas. Dalam relevansi dengan kelas inilah sebenarnya polymorphism ini yang sudah dijelaskan ini mengarah kepada antar muka tunggal. Contoh misalkan apa ya? Tunggal itu. Contoh misalkan adalah ekor hewan yang bersuara misalkan. Dari hewan yang bersuara itu, berarti kan tidak mungkin ada dua suara di dalam satu hewan tersebut karena boleh dianggap hewan ini sebagai kelasnya lah. Para ini sebagai dari yang mungkin boleh dikatakan sebagai tadi yang tunggal, simbol tunggalnya. Jika hewan tersebut mengeluarkan suara, baik itu secara jelas maupun tidak, terkadang ada hewan yang suaranya jelas, kalau semacam kayak model itu misalkan macan, singa, misalkan seperti itu kan suara jelas seperti apa. Nah, ada yang tidak jelas seperti itu misalkan. Tapi kalau dikonsepkan berdasarkan dengan suara ini, ada fungsi yang tentu saja kita implementasikan oleh si hewan tersebut. Karena kalau dilihat, pasti suaranya berbeda-beda. Contohnya misalkan kucing. Sudah jelas kalau kucing suaranya apa? Meong, misalkan seperti itu. Kalau misalkan suaranya singa, misalkan hau, misalkan seperti itu. Atau apapun lagi lah. Ataupun misalkan kita implementasikan dalam bentuk sapi ya. Mo, misalkan. Bentuk kambing, be, misalkan seperti itu jelas. Itu dalam bentuk yang bentuk suara. Karena secara tidak langsung dari contoh itu, kita bisa menggambarkan bahwa si polymorphism ini memang benar-benar cara cara tunggal. Digunakan itu secara tunggal. Itu tentang polymorphism. Yes, mungkin sedikit mengenai polymorphism lah. Tanpa kita sadari bahwa polymorphism ini boleh dikatakan memang tadi memiliki satu metode di dalam sebuah kelas. Walaupun cara implementasi pasti akan berbeda. Walaupun berbeda itulah, polymorphism bisa melakukan suatu halnya. Kalau sejarahnya dulu, polymorphism ini tidak secara langsung muncul. Muncul di dalam dunia begitu saja. Tapi melalui pemrograman. Ya, melalui sense. Karena melakukan proses riset yang panjang. Dengan kontribusi yang besar, berpengaruh. Muncullah karena itu tadi, karena ada riset. Karena ada analisa yang digunakan di situ. Karena ada analisa yang dilakukan di situ. Jadi kurang lebih di tahun 1960-an itu polymorphism mulai dikembangkan secara signifikan sebagai suatu tipe sistem maupun implementasi secara ya. Disitulah mulainya ketika di tahun 1970-an akhir mulai dikembangkan, mulai dimunculkan di situ. Jadi kurang lebih 10 tahun. Jadi memang rata-rata melakukan riset itu tidak cepat. Bisa melakukan lebih dari jangka panjang. Sekarang jangka pendek, jangka menengah itu jarang sekali. Jadi lumayan jauh, kurang lebih hampir 10 tahun pengerjaan itu, barulah tipe sistemnya yang akan digunakan nanti, katakan sebagai sistem logika, yang terdiri dari kumpulan aturan yang telah terdaftar dalam suatu properti. Atau misalkan variabel, expression, fungsi, modul tadi ya, sedikit menjelaskan hal itu. Itu salah satu bagian yang dimunculkan atau dikembangkan. Jadi, tidak serta-merta bahwa polymorphism ini dilakukan hanya begitu saja, tidak. Tapi melakukan beberapa proses pengerjaan yang dikerjakan.
Salah satu manfaatnya dari polymorphism ini sebenarnya kita bisa membuat sebuah program yang memungkinkan pengguna tersebut atau user tersebut bisa menggambar dalam bentuk dalam berbagai bentuk. Karena dari setiap bentuk itu akan digambar secara berbeda-beda. Contohnya misalkan ketika kita psikotes. Psikotes itu kan ada beberapa gambar berbeda-beda. Kemudian kalau misalkan dijadikan satu seperti apa bentuknya. Nah, dari situ sudah bisa tergambarkan. Ternyata polimorfism itu bisa digunakan sebagai untuk membentuk gambar seperti apapun itu. Dan pasti bahan gambar dari gambar tersebut pasti berbeda-beda. Karena untuk menyatakan bahwa manfaat dari polimorfism itu seperti ini. Kalau digambarkan polimorfism ya istilahnya adalah tadi yang bentuknya suara tadi. Suara apapun itu, suara hewan, sekalipun suara manusia pun juga pasti akan berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Walaupun sama tidak paling ya kurang lebih berapa persennya seperti itu. Tapi bahkan mungkin ya kalau bicara tentang interface artinya muka misalkan atau wajah. Dilihat mungkin satu dunia pun paling bisa dihitung dengan berapa. Tidak akan lebih dari, ya mungkin tidak akan lebih dari 10 atau berapa, misalkan seperti itu. Nah, dari situ bisa tergambarkan bahwa memang bentuknya pun juga berbeda-beda secara secara logika tadi. Yang lebih memahami kita adalah bagaimana kita bisa mengkonsep tentang polimorfisme tersebut. Kalau di dalam kelas, itu dikatakan sebagai sebuah bentuk. Objeknya secara umumnya, virtualnya dalam bentuk gambar. Walaupun misalkan ini sebagai sebuah bentuk kelas, misalkan seperti itu. Artinya digambarkan kelasnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kelas tentang kelas mungkin anak SD misalkan, dia akan menggambarkan di dalam kelas itu situasinya ada apa saja. Ada bangku, ada meja, ada lemari, ada papan tulis. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak hal di situ. Ada kemoceng, ada sapu, ada kain pel, misalkan seperti itu. Sudah bisa menggambarkan seperti apa kelas menurut dia, menurut anak SD tadi. Dia sudah bisa menggambar gambaran dalam pikiran dia seperti apa yang akan digunakan itu tadi. Tidaknya di situ bisa tergambarkan bahwa memang bentuknya pun ketika menggunakan polimorfisme ini pasti juga memiliki sebuah parameternya. Ya, boleh dikatakan ukurannya seberapa. Karena memang tipe dari polimorfisme ini memang menjadi awal karena berdasarkan dengan tipe dari sistemnya tersebut. Ada beberapa tipe yang dijelaskan. Ada ad hoc, ada namanya di parameter polymorphism. Ad hoc dengan parametric polymorphism tersebut itu dua konteks yang berbeda. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung nanti saya jelaskan mengenai inheritance juga memang sedikit tidak boleh dikatakan satu bentuk tapi memiliki banyak aksi memang sekilas mirip seperti inheritance walaupun memang polimorfisme tersebut sebagai suatu objek yang bisa melakukan tindakan maupun aksi secara prinsip yang sama karena proses maupun objek pasti berbeda jadi intinya adalah intinya di awal tadi mengenai yang namanya polimorfisme tersebut. Nah, secara tipenya memang ada di awal tentang polimorfisme tersebut. Tidak ada di tengah, tidak ada di akhir. Dalam melakukan proses maupun nanti outputnya seperti apa, pasti akan berbeda. Dan mungkin sama. Itu hal yang sebenarnya gue konteks yang berbeda. Dari dua konteks yang berbeda inilah sebenarnya kita bisa tergambarkan yang namanya polimorfisme tadi. Karena kalau dilihat dari posisinya tersebut, bahwa polimorfisme ini memang hanya memang berdasarkan dengan objek yang akan dilakukan tindakan tersebut. Artinya, dia akan melakukan sesuatunya dengan tindakan.
tapi berdasarkan dengan prinsipnya. Seperti apa prinsipnya? Dan dia tidak akan keluar dari rule-nya tersebut. Karena itulah mekanisme tersebut dilakukan atau melakukan tindakan. Kalaupun nanti kita bicara mengenai polimorfisme tersebut, punya proses maupun outputnya nanti berbeda, jadi sudah akan saling berkaitan. Memang ya tadi ya boleh dikatakan sekilas, kalau bilang sekilas mirip berarti kan artinya ada hampir 11-12 dengan melakukan proses tersebut. Di dalam polimorfisme juga akan mengizinkan kelasnya atau kelas induknya atau kelas utamanya di situ bisa mendefinisikan sebuah metode yang general, sifatnya umum. Karena memang untuk semua kelas turunannya tersebut dan juga dari kelas turunannya tersebut bisa memperbarui sebuah implementasi dari metodenya tersebut secara spesifik dengan karakteristik dari masing-masingnya tersebut. Itulah tentang polimorfisme. Dia akan mengizinkan kelasnya tadi kenapa? Nah, ini saya bilang. Polimorfisme ini bentuknya tunggal. Dia pasti butuh namanya, yang boleh dikatakan, ya sedikit lah. Kalau kalau kutip teman, bahasanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena dia butuh yes, anggap misalkan tadi seperti suara hewan lah tadi. Dan mungkin ketika meong, misalkan suara kucing, tiba-tiba yang menjawab, hau, misalkan singa. Tidak. Tidak, justru dia akan memanggil temannya sendiri. Meong tadi. Agar apa? Agar ada namanya sebuah komunikasi antar objeknya. Kalaupun nanti sifatnya umum karena memiliki kelas turunan, tapi dari kelas turunan itu tidak mungkin berhenti saja, juga akan melakukan lagi yang lain, melakukan implementasi yang lain, tapi lebih lebih spesifik dengan berdasarkan dengan karakternya. Di situ setidaknya kita bisa tergambarkan lah mengenai sebuah algoritma ini. Karena secara harfiahnya bahwa memang memiliki banyak bentuk tentang algoritma ini. Dan karena juga bisa memungkinkan dari sebuah metode tadi akan dijalankan dengan cara yang beda-beda. Artinya sifatnya adalah memiliki opsi untuk mengerjakan itu tadi. Kalaupun misalkan kita tentang bentuk tadi, dan bahkan akan memungkinkan seorang melakukan pekerjaannya dengan menjalankan metode yang berbeda, di jalan yang berbeda-beda, artinya dia juga memiliki opsi lain. Bagaimana polimorfisme ini bisa berjalan walaupun memang memiliki banyak bentuk. Walaupun memang dari bentuk itu pasti berbeda-beda. Contoh misalkan bentuknya bulat, misalkan lingkaran, kemudian dengan kotak yang digelindingkan misalkan, yang dijalankan, si bentuknya lingkaran ini atau bentuknya tadi, bentuk seperti bola tadi ketika dilemparkan, dia akan berjalan dengan mulus. Tetapi belum tentu ketika kotak tersebut dilemparkan, justru malah akan menghambat pekerjaannya dari kotak tersebut. Artinya kan akan berkurang secara para speednya. Speednya saya juga berkurang, sudah berbeda. Artinya dalam bentuk masing-masing bentuk ini, pasti juga memiliki perbedaan ketika dijalankan. Tidak semuanya sama. Bahkan mungkin dengan bentuk layang-layang ketika dilemparkan, tidak akan jalan. Kenapa? Secara bentuknya saja sudah berbeda.
Dari semua ini, tidaknya kita bisa menggambarkan. Walaupun bentuk saja sudah menggambarkan tentang bentuknya, lagi tentang diri kita sudah bisa menggambarkan. Bagaimana proses itu akan berjalan? Walaupun memang berbeda-beda, tidak sama ketika melakukannya. Ada dua jenis tentang polymorphism. Ada yang namanya overloading, ada yang namanya offloading. Overloading adalah sesuatu pengguna dari satu nama tersebut untuk beberapa metode yang akan digunakan atau dijalankan. Dari overloading ini mengisyaratkan bahwa setiap metodenya dengan menggunakan nama yang sama juga memiliki daftar argumen yang berbeda. Namanya sama, tapi secara argumentasinya berbeda. Contoh misalkan, dan misalkan contoh bahasa Ida, saya bicara kalian. Bahasa Ida mungkin buat status misalkan di handphonenya. Apakah orang yang akan menjawab status tersebut dengan menggunakan argumen yang sama atau komentar yang sama? Belum tentu. Walaupun memang pasti akan mengarah pada itu tadi. Tetapi secara logikanya pasti akan berbeda. Tidak mungkin sama. Dari sini sebenarnya sudah bisa tergambarkan. Dari masing-masing tadi sudah bisa tergambarkan. Yang seperti itu saja. Kita sudah tahu jawabannya misalkan sungai lah misalkan seperti itu. Misalkan jawabannya sungai lah. Anda sudah tahu jawabannya sungai, tetapi kenapa harus dibuat kalimat yang berbeda, atau mungkin argumen yang berbeda, atau mungkin komentar yang berbeda. Nah, di situ sudah bergambarkan bahwa walaupun dengan menggunakan nama yang sama tadi, sungai tadi, bisa saja sungai dari apa, dari misalkan dari lubang depan rumah, atau got, mohon maaf, misalkan seperti itu, berjalan ke sungai. Terus kemudian dari mana, ketika banjir langsung banjir ke lari ke sungai. Padahal ujung muaranya dari sungai tersebut. Misalkan seperti itu. Tidaknya sudah bisa tergambarkan di situ. Ternyata dari ini sudah bisa di hal yang baik. Kemudian metodenya pun yang ketika nanti akan dieksekusi, akan ditindak, itu tergantung dengan cara bagaimana memanggil metodenya tadi. Seperti apa? Ketika dieksekusi, dilakukan prosesnya, dia akan memiliki ketergantungan dari metode tersebut. Kenapa demikian? Karena tadi namanya saja sama, tapi memiliki argumen yang berbeda. Jelas secara tidak langsung pasti akan bergantung dengan diskusi nantinya seperti apa. Walaupun dengan demikian itu dikerjakan, dipanggil, maka proses dari penggunaannya yang satu tadi boleh dikatakan sebagai overload tersebut. Nah, sedangkan offloading ini lebih kepada bagaimana kita penggunaan satu nama tersebut atau nama metode tersebut memiliki kesamaan dengan nama metode yang ada pada kelas induknya atau kelas utamanya. Satu nama metode tersebut akan sama. Ya, satu metode tadi sama dengan kelasnya tersebut, dengan kelas induknya tersebut yang dijadikan sebagai acuan. Kalau tadi kan lebih kepada ketergantungan dari metodenya yang dijalankan atau yang dieksekusi tersebut, ini berbeda. Secara tidak langsung, kalau sudah berbeda, artinya adalah melakukan prosesnya pun juga akan berbeda. Kenapa demikian? Memang proses itu dilakukan setidaknya bisa melakukan eksekusi tadi. Walaupun memang memiliki cara, memiliki pekerjaan yang pasti boleh dikatakan
Berbeda-beda, nggak sama. Sedikit jelaskan mengenai kelas tersebut. Contoh tentang kelas segitiga, sebenarnya kan kalau kelas segitiga, kalaupun diajarkan tentang bahasa sih pun juga akan sama. Ketika kita menghitung luas segitiga tersebut. Artinya adalah kelas juga dikalikan dengan tinggi. Akan sama. Tetapi bagaimana cara menghitungnya tersebut? Entah dalam bentuk fisika, entah dalam bentuk yang lain, atau apapun itu, juga dilakukan. Karena memang ketika kita menghitung luas segitiga berdasarkan dengan sisi, artinya ada A, ada B, ada pun ada C juga. Di situ bisa tergambarkan A dikalikan B, A dikalikan C, mohon maaf, ditambah B, kemudian ditambah C, kemudian dibagi dua. Kenapa demikian? Padahal ada tiga sisi. Kenapa dibaginya dua? Kan seperti itu pertanyaannya kan? Karena mengambil dari dari luasnya tersebut. Dikatakan bahwa memang alis dikalikan tinggi adalah hasil untuk double luasnya. Dengan demikian, secara langsung matematikanya pun sudah bisa melakukan pekerjaannya untuk seperti apa. Kemudian dari kelas tiga ini, dari kelas segitiga ini, sebenarnya memiliki dua metode dengan nama yang sama dengan menggunakan yang namanya hitung luas dari segitiga tersebut. Sehingga memiliki fungsi yang sama dalam metodenya tadi. Karena sama-sama untuk menghitung luas segitiga tersebut. Tidak lebih dari itu. Digunakan untuk proses yang akan dikerjakan. Di situ bisa tergambarkan bahwa ketika melakukan proses yang halnya seperti ini, setidaknya walaupun memiliki metode yang sama, yaitu dengan menghitung luas, luas segitiga tadi, tapi ketika akan diprosesnya pun, ketika akan menghitungnya pun juga akan sama. Lakukan itu. Karena untuk apa? Sama-sama untuk menghitung luas segitiga. Sebenarnya ada beberapa macam penggunaannya tersebut. Ada berbagai macam cara lah untuk menghitung luas segitiga tersebut. Dan juga dengan alas dikalikan tinggi, dibagi dua, atau dengan cara kita menghitung luas segitiga tersebut terhadap ketiga sisinya tadi. Dengan menggunakan sebuah rumus. Sebentar ya. Lanjut. Wah, memang walaupun bisa menggunakan beberapa cara penghitungan, untuk apa? Untuk bisa mendeteksi, untuk bisa melakukan proses berikutnya dengan cara tersebut. Yaitu dengan menghitung luas segitiganya itu sendiri, maupun menghitung ketiga sisinya. Tidaknya, kita bisa tahu bahwa apapun itu, ketika menghitung luas bentuknya segitiga kah, persegi kah, kemudian
di jalan jenjang ke kemudian atau apapun itu sebenarnya memiliki konsep yang sama. Kalaupun ingin menghitung sebuah sisinya lagi, ya sama, akan tetap sama. Tergantung akan mengerjakan pekerjaannya seperti apa. Baik dalam proses menghitungnya atau bagaimana metode tersebut apakah akan sama atau tidak. Dengan demikian bahwa tidaknya metode yang digunakan di situ sudah jelas seperti apa. Karena kalaupun itu terjadi dengan proses yang demikian tadi, boleh dikatakan ya setidaknya sudah tahu lah setidaknya seperti itu. Karena setidaknya kita bisa mengerti, oh maksudnya seperti ini. Yang akan digunakan ya modelnya seperti ini. Boleh dikatakan. Dari situ pun juga bisa tergambarkan bahwa ketika kita menghitung luas apapun itu bentuknya, jadi mengerti maksudnya seperti apa, gimana, ya yang dilakukannya juga seperti apa, jadi jelas. Nah, kemudian di situ kita bisa tahu. Ya, bisa tahu. Karena memiliki metode yang sama ketika digunakan. Misalkan ketika kita menghitung luas segitiga lah. Ya, kita menghitung yang namanya pertama luas tadi dari ketiga sisi, ada sisi A, sisi B, sisi C, misalkan seperti itu. Apapun akan dibagi lagi juga menjadi tiga juga, ada A, ada B, ada C juga. Sebenarnya akan tetap sama ketika menggunakan itu, tidak jauh berbeda, bahkan tidak, ya boleh katakan tetap akan sama yaitu dikerjakan. Dari luas segitiga ini setidaknya kita bisa tahu apa yang akan dilakukan, walaupun itu dikerjakan. Di berbagai macam sisi tersebut kita bisa tahu tidaknya sisi-sisi A, B maupun C juga akan tetap sama. Kemudian di sini ada dua bicara tentang bagaimana dua buah metode sebenarnya tetap akan sama. Jadi, secara implementasinya memiliki perbedaan, di mana perbedaan ini bukan berarti jadikan bahwa tidak akan dilakukan, justru akan tetap dilakukan pekerjaan tersebut.
akan sama. Hanya saja memang yang akan dilakukan nantinya akan seperti apa. Karena kalaupun nanti ditentukan dengan metode yang ketika akan dijalankan nantinya, itu semua akan tergantung dari sebuah parameternya yang digunakan. Walaupun memiliki dua metode yang sama, tapi secara implementasinya pasti akan berbeda. Tidak mungkin sama yang akan dilakukan di situ. Karena ini tergantung parameter yang digunakan itu seperti apa nantinya. Apakah dia berdasarkan dengan sisinya, apakah dia berdasarkan dengan luasnya, atau dia akan berdasarkan dengan yang lain. Tapi kan perbedaan itu ada ya. Secara sisi mungkin, misalkan, kalau sisi dengan sisi dengan sisi, artinya kan dia dihitung semua sisinya berapa. Tapi kalau secara hitungan luas luas segitiga tersebut, artinya kan alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya mana, tingginya mana. Dua hal yang berbeda di situ. Dengan demikian, kita bisa memperhatikan sebenarnya dari satu bagian saja kode ini. Artinya kan, kalau misalkan 4 dikalikan 0, dikalikan, ya 2 dikalikan 0, kan dengan alas dikalikan tinggi, seperti itu istilahnya. Dan 3 dikalikan 0, 2 dikalikan 0, 3 dikalikan 0, itu harus bisa tentang bagaimana sisi tersebut ada. Kemudian 3, 8, 4, itu sisi dengan sisi dengan sisi, tanpa ada melakukan minusnya. Kan ada sisi minus A dikalikan sisi minus B dikalikan sisi minus C. Itu boleh katakan seperti itu tadi. Ataupun misalkan A plus B plus C dibagi dua. Itu tergambarkan bahwa yang dilakukan di situ itu berdasarkan dengan cara penghitungan luasnya digunakan sedemikian rupa. Untuk apa-apa, bukan untuk mengubahnya atau apapun itu, tapi justru kita bisa memperhatikan di situ. Dari tiga bagian mengenai pemanggilan tadi, penghitungan luas tersebut memiliki argumen-argumen yang berbeda. Artinya kan bisa saja tadi alas dikalikan tinggi, dibagi dua, mungkin seperti itu. Mungkin sisi A, sisi B, sisi C, plus semua, jangan seperti itu dibagi dengan dua. Kemudian sisi minus A dikalikan sisi minus B dikalikan sisi minus C. Beda lagi. Argumennya berbeda-beda. Dari ketiga tersebut. Tapi tadi, pada bagian pertama tadi, atau baris kedua, bahwa memang itu untuk menghitung luas, luas dari segitiga tersebut memang dipanggil dengan dua buah argumen yang dikatakan double. Yang digunakan. Jadi yang di sini. Ini dikatakan double. Pada demikian, karena memiliki dua buah argumen yang bisa dikatakan tipenya adalah double tadi. Di situ sudah bisa tergambarkan. Setidaknya penjelasan ini sudah bisa tergambar mengenai overloadingnya. Karena apa? Overloading itu kan tadi jelas memiliki kapasitas yang apa yang boleh dikatakan ya argumen yang berbeda. Proses argumennya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Sedangkan overriding lebih pada argumen yang sama. Maka dengan demikian, secara otomatis bahwa metode ini yang pertama kali digunakan atau dijalankan pasti memiliki metode yang untuk menghitung luas dengan menggunakan alas maupun tingginya sebagai dasar. Sebagai dasar untuk apa? Untuk penghitungan luas segitiga tersebut. Kemudian, ketika melakukan pemanggilan tadi, dengan menghitung luas segitiga tersebut, di bagian kedua, pada baris ketiga tadi, metodenya akan tetap akan dipanggil dengan menggunakan tiga buah argumen. Akan dipanggil dengan tiga buah argumen secara keseluruhan.
Dari ketiga buah argumen tersebut, setidaknya yang digunakan di situ memang untuk melakukan pemanggilan tadi berdasarkan dengan metodenya tersebut. Maka dengan demikian bahwa metode yang dipanggil nantinya pasti digunakan metode yang kedua. Karena menggunakan rumus sisi dengan sisi tersendiri. Ada ketiga sisi yang digunakan di situ. Jadi, pemanggilan metodenya tersebut yang dari ketiga itu akan dilakukan dengan memberikan empat buah argumen yang pasti akan menyebabkan error di dalam penjaranya, pengeksekusian nanti. Kalau sudah bicara tentang error nanti, pasti sudah akan berbeda. Kenapa? Cara argumentasinya jelas berbeda. Karena dia pasti menyebabkan karena terjadinya sebuah error tersebut itu dilakukan. Dari sini bisa gambarkanlah bahwa memang ketika menghitung luas segitiga lagi hal yang seperti itu banyak hal yang bisa membuat argumen-argumen tersebut bisa saja sama ataupun bisa saja berbeda. Karena memiliki boleh dikatakan beda-beda lah istilahnya. Ada yang bicara tentang sisinya, ada yang bicara tentang luas dengan berdasarkan alas dikalikan tinggi, ataupun dengan hal yang lain. Pasti kan memiliki perbedaan semua. Dan dalam posisi yang sama. Secara argumentasinya. Dari situ, setidaknya bisa tergambarkan bahwa yang digunakan di situ, yang dilakukan di situ, memang untuk melakukan proses dari penghitungan luas segitiga tersebut secara umum publik tadi. Hal ini memang terjadi karena memang dari dalam kelasnya tersebut segitiga tersebut sudah melakukan deklarasi sebelumnya. Nah, tidak ada metode hitung luas yang menggunakan empat buah argumen. Hanya tiga tadi saja. Itu pun juga akan mengalami error. Kalaupun empat, artinya kan bukan lagi segitiga cara argumentasinya. Kenapa tiga? Karena masih ada kaitan dengan segitiga tadi. Sudah empat, artinya bisa saja kubu, bisa saja persegi, bisa saja persegi panjang. Kenapa memiliki empat bagian sisi tadi? Jelas berbeda. Tidak mungkin pemanggilan membuat argumen tersebut. Kenapa? Hanya menggunakan tiga sisi saja yang digunakan. Kemudian, dari pemanggilan inilah dikatakan sebagai metode overloading karena bergantung dengan argumen yang diberikan terhadap metodenya tersebut. Kenapa? Karena tidak hanya perhatikan jumlah argumen yang
diberikan saja, tapi buka kepada data argumen yang tampilkan di situ. Dan bergantung dengan itu tadi. Itu tetap akan sama, bahwa ujungnya adalah argumen tersebut. Itu yang dilakukan. Sudah jelas bahwa memang ini akan bergantung dengan argumen tersebut. Dia tidak melihat jumlah argumennya berapa. Misalkan tiga, dia tidak melihat itu. Tapi kepada lebih kepada tipe data yang dijadikan sebagai sebuah. Setidaknya bahwa tadi misalkan empat buah argumen tersebut tidak muncul, misalkan seperti itu ya. Ya tadi berdasarkan dengan jumlah juga, jumlah maksimal adalah tiga tadi. Itu pun juga akan berdasarkan dari sisi dengan sisinya. Kalaupun dengan argumentasi yang berbeda lagi, misalkan empat lagi, ya misalkan seperti itu, tidak akan pernah di, istilahnya tidak akan pernah digunakan di situ. Karena apa? Dia tetap akan digunakan ya berdasarkan dengan jumlah argumen tersebut, tetapi lebih pada tipe data dari argumen yang digunakan di situ. Tentang overloading, itu tentang offreading atau tentang lingkaran. Kalau dilihat lingkaran itu kan adalah misalkan bentuknya adalah bentuk bulat ya seperti itu atau lingkaran lah seperti uang seribuan sekarang yang misalkan seribuan yang logam seperti itu lingkaran. Di situ dilihat. Kita sama tentang penggambaran juga. Bagaimana kita bisa menggambar lingkaran tersebut? Terap harus disesuaikan bentuk dari lingkarannya tersebut. Tidak boleh berbeda. Atau mungkin dalam bentuk persegi misalkan, dibuat seginya sisinya sama semua. Digunakan sama semua, tidak ada yang berbeda. Di penggambaran itu sebenarnya bisa tergambar dalam bentuk apa tadi lingkaran dalam bentuk persegi saya bilang di awal tadi itu anak SD lah misalkan menggambarkan tentang situasi kelas kamu misalkan tadi saya bilang situasinya ada apa di situ mungkin ada rangka di situ bisa gambarkan menurut dia tapi ketika kita akan ceknya bisa saja berbeda penempatannya. Isinya tetap akan sama. Bisa saja berbeda penempatannya. Nah, inilah benda tadi tidaknya agak menyinggung tentang overloading tadi. Maksudnya overloading ya istilahnya. Udah melebihi dari kuotanya istilahnya bisa kayak gitulah. Itu dilakukan juga demikian. Karena memang di sini metodenya secara gambar berada dalam dasar kelasnya. Bisa saja diganti dengan menggunakan namanya offreading di dalam turunan. Kenapa demikian perlu diganti dengan hal itu tadi? Memang secara tidak langsung kelas lingkaran ini maupun kelas persegi sebenarnya memiliki metode gambar yang sendiri tidak sama masing-masing di situ. Bentuknya lingkaran ya lingkaran, bentuknya persegi ya persegi. Apapun lingkaran dalam persegi bisa saja terjadi, ataupun persegi dalam lingkaran juga bisa saja terjadi. Tapi di sini lebih kepada masing-masing. Cara bentuknya saja biar beda-beda. Padahal kan sama-sama penggunaan yang namanya boleh dikatakan inilah tentang gambarnya seperti apa. Itu pun berbeda. Tidak sama. Oleh karena itu memang secara statistiknya dalam penggunaan lingkaran maupun dalam penggunaan segi tadi itu berbeda pasti. Tidak sama yang dilakukan.
itu yang digunakan pasti berbeda. Dengan demikian, bahwa kelas turunan saja dari masing-masing dari persegi lingkaran itu berbeda-beda. Apalagi dalam bentuk metode gambar, pasti akan berbeda. Ini sedikit saya jelaskan. Anggap ini sebagai bagian tentang mengenai kelasnya lah. Misalkan tentang berat badan ideal, misalkan seperti itu. Dilihat, kalau berat badan ideal itu berapa? Mungkin 55 sampai 107. 55 beratnya, 170 tingginya. Itu ideal, misalkan seperti itu. Artinya kan berada di bawah 55, itu boleh dikatakan ideal. Tapi kalau sudah dikatakan di 55, 56 ke atas, mungkin bisa saja dikatakan tidak ideal. Karena berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan tinggi badan juga. Atau misalkan 170, 71 misalkan, berat badannya 80 misalkan. Tidak ideal. Kenapa? Seperti itu misalkan. Kenapa melebihi dari yang sudah ditentukan? Mungkin kalau secara logikanya kan istilahnya boleh dikatakan inilah. Ini kan secara logikanya boleh dikatakan tentang kalau misalkan tinggi badan seperti ini, lalu nilainya seperti ini, kemudian kalau berat badannya seperti ini, berat badannya seperti nilainya seperti ini, dengan badan yang tidak ideal misalkan, berapa? Berapa? Bergantung. Berarti kan secara logika kan sebenarnya kita bisa hitung. Ya, berapa misalkan tingginya 165, tiba-tiba beratnya 80 kan tidak ideal. Terus kurang dari itu mungkin kalau 60, 160 boleh istilahnya seperti itu. Kemudian berapa? Lihat lagi berat idealnya berapa? Tingginya berapa? Nanti bisa tergambarkan bahwa nilainya tersebut tidaknya kita bisa tahu. Dari berat badan ideal itu bisa kita tergambarkan nilainya berapa. Nah, walaupun nantinya hal itu terjadi, tidaknya kita bisa paham bahwa penggunaan badan ideal tadi apa dengan sampai berapa itu setidaknya kita bisa tahu. Ini sedikit mengenai belum saya jelaskan di slide juga mengenai tipe dari polimorfisme tersebut. Ada yang namanya ad hoc, ada yang namanya parametric, ada yang namanya subtending, ada yang namanya row, ada yang namanya politism. Ini tipe-tipe tentang namanya di polimorfisme tersebut. Sedikit jelaskan. Kalau untuk ad hoc yang digunakan oleh si Stoffer Stressi, dia mengemukakan itu mengenai yang namanya hoax. Sebenarnya, kalau diaplikasikan ini, pasti memiliki berbagai argumen ataupun memiliki parameter yang beda. Artinya kan tidak sama yang digunakan di situ. Sedangkan secara konsep, function overloading ataupun dari operator overloading tersebut bisa memungkinkan bahwa aksi fungsi tersebut akan diimplementasikan berbeda-beda berdasarkan argumen maupun parameter yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Itu tentang ad hoc. Kemudian, untuk parametric polymorphism tersebut, sedikit ada penjelasan tambahan ya, mengatakan bahwa memang memungkinkan bahwa fungsi atau data tersebut akan dituliskan secara umum atau general. Karena bisa memproses nilai tersebut secara seragam
memperhatikan fitur yang akan digunakan nantinya. Contohnya misalkan di dalam penggunaan sebuah template di bahasa C. Templatenya kan sudah jelas, secara umum seperti itu. Secara generalnya seperti itu. Walaupun dirubah, misalkan ikut dirubah menjadi in aja misalkan seperti itu, maka dia akan jalan. Kenapa? Sudah menjadi itu bagian yang sifatnya ini jelas. Umum. Sudah jelas tetapi juga umum. Orang tahu seperti apa akan dijalankannya. Subtyping tersebut, secara umum bisa digunakan pada saat inheritance tersebut ataupun interface, artinya kembali kepada modeling problem tadi. Di situ bisa memungkinkan bahwa fungsinya tersebut berdasarkan dari yang namanya dasar class ataupun interface ketika diimplementasikan secara samaan maupun berbeda dengan dasar kelasnya tersebut. Itu yang digunakan. Nah, lalu row polymorphism secara konsep sebenarnya mirip dengan subtyping. Namun lebih kepada struktur tipenya seperti apa. Nah, di sini sebenarnya bisa memungkinkan melakukan operasi yang hanya ada satu bagian saja dari recordnya ataupun datanya tersebut. Misal tentang transformasi 2D, transformasi 3D, misalkan seperti itu ya. Yang memiliki titik dua dimensi, misalkan memiliki titik tiga dimensi, misalkan seperti itu. Nah, di situ barulah contoh tentang transformasi tersebut bisa digunakan karena dalam setiap plot ataupun tipenya tersebut memiliki atribut yang setidaknya plot dengan X dan Y. Sehingga pasti akan memiliki titik tiga dimensi atau lebih dari transformasi tersebut. Akhir adalah polytypism, akhir ya. Ini lebih bagaimana secara umum konsepnya yang diambil dari polymorphism sih ada keterkaitannya dengan polymorphism karena memiliki kemiripan yang sama dalam konsepnya. Polytypism tersebut juga bisa menyediakan bahwa definisi general maupun umum tersebut ada di dalam suatu fungsi dan menggunakan induksi pada struktur dan dari step dari tipenya. Misalkan generic scale. Nah, kan bicara tentang hal itu. Jadi yang digunakan di situ sebenarnya ada kaitannya dengan yang namanya polymorphism. Hanya saja yang digunakan di sini lebih kepada bagaimana ya kemiripan tadi dengan konsep yang ada. Itu tentang polymorphism. Nah, sedikit jelaskan statis dengan dinamis di dalam polymorphism tersebut. Sudah dua hal yang secara umum akan diimplementasikan. Karena juga akan dilakukan dalam waktu yang pada saat kita compile atau compile time itu digunakan oleh si static polymorphism. Sedangkan dynamic polymorphism tersebut dia akan melakukan ketika jalannya sebuah program atau runtime. Artinya ini lebih cepat secara pekerjaannya. Namun membutuhkan bantuan compiler yang tambahan. Sedangkan dynamic lebih pada dioperasikan tanpa mengetahui secara penuh dari objek tersebut, namun bekerja lebih lambat daripada dengan statis, artinya berbeda. Contoh tentang static polymorphism adalah static binding, misalkan compile time binding, kemudian early binding, kemudian method overloading ya tadi termasuk dengan statiknya. Nah, sedangkan dynamic polymorphism lebih pada dynamic binding, run binding, late binding, kemudian off-reading,
semua itu berada dalam kelas-kelas yang berbeda yang digunakan oleh si polymorphism tersebut. Itu yang berbeda. Jadi penjelasan tadi setidaknya kita bisa tahu bahwa polymorphism ini memang memiliki bagian tersendiri, baik dengan statik maupun dinamik, memiliki kerjaan yang lambat maupun yang cepat dari situ. Mengenai polymorphism, silakan mungkin tanyakan Mbak Zaida, atau mungkin malah bingung, silakan. Saya bingungnya itu tadi yang off reading tadi, saya kan baca beberapa ini ya, tadi ya artikel mengenai overloading sama off reading. Saya masih bingung gitu kayak kan kalau overloading itu kan dia satu kelas, cuman dia mempunyai beberapa argumen itu kan ya Pak ya. Terus untuk mengenai off-reading, saya pas baca dikatakan super dia mempunyai satu kelas, cuman dia mempunyai turunan-turunan lainnya, tapi dia terkait sama satu kelas itu. Saya tadinya bingung, itu maksudnya gimana gitu, Pak. Contohnya gini lah, kalau misalkan off reading, contoh, misalkan ITS lah mbak, misalkan. ITS ini kan ada beberapa kelas ya, di semester 1, 2, 3, sampai dengan semester 8 mungkin seperti itu. Atau seperti itu. Nah, ITS ini sebagai kelasnya, dikatakan, turunannya adalah tadi, 2, 3, 4, 5, 7, 8, atau mungkin A, B, C, D, E, F, G, misalnya seperti itu. Itu sebagai turunannya. Artinya adalah kelas turunan itu boleh dikatakan, ya boleh dikatakan sebagai subkelas lah, boleh dikatakan seperti itu. Kalaupun yang digunakan pasti akan mengarah kepada kelasnya tadi. Kalau misalkan kelasnya hewan, misalkan seperti itu. Ini pasti kan ada banyak ya. Ada hewan mamalia, ada hewan herbivora, ada hewan karnivora. Nah, seperti itu ya, Mbak. Jadi hewan-hewan mamalia, herbivora, karnivora tersebut bagi lagi menjadi turunan lagi. Turunannya. Anggaplah seperti itu. Itu yang menurut istilahnya tidak langsung, secara tidak langsung ini contohnya. Nah, contoh misalkan tadi, hal itu tadi bisa tentang ITTS, bisa tentang kampus lah, bisa tentang di hewan itu tadi, seperti itu. Sebenarnya, dari subturunan kelas inilah, masih dalam satu bagian, ya tadi, hewan ya hewan semua. Ya mungkin hewan ada namanya fauna kan, tidak seperti itu ya kan. Bisa saja terjadi kan, bisa saja terjadi ya kayak seperti itu ya. Tapi tidak menurunkan itu. Nah sudah jelas, turunannya adalah hewan. Bentuknya adalah hewan tadi. Kalaupun diturunkan ada banyak hewan-hewan tadi, seperti itu, tiba-tiba turunannya lagi berbeda lagi. Itu adalah hewan tadi. Sebagai kelas utamanya. Sedangkan overloading, karena dia memiliki satu kelas tadi, tetapi memiliki beberapa argumen, artinya kan sudah akan berbeda lagi. Tadi contoh. Ya, contohnya misalkan Mbak Saida lah, buat status nih misalkan, nih Mbak, buat status di Instagram atau di WhatsApp lah misalkan. Ya dia tahu, ujungnya adalah tadi saya jelaskan tentang sungai. Tapi kan diceritakan ada yang dari jalan, wah, kemudian dari banjir, kemudian melalui gorong-gorong, melalui misalkan got, kemudian lalu sungai. Kemudian kita lagi ada yang melalui got masuk ke sungai. Seperti itu. Padahal ujungnya sama. Ada tentang sungai itu tadi. Tapi memiliki argumen yang berbeda-beda. Itu yang dikatakan sebagai overloading tadi. Bentar ya, Mbak.
Sampai sini masih bingung atau enggak, Mak? Atau malah, kok jadi rumit begini, Pak? Mungkin seperti itu, misalkan. Mas, apa namanya, udah agak nyambung sih, cuman karena tadi apa ya, Bahasa ya mungkin mungkin ya. bahasa, iya. Ya benar, bahasanya emang agak sedikit kayak melingkar gitu lah istilahnya. Memang digambarkan ya seperti itu tadi. Jadi, misalkan contoh lagi, misalkan contoh lah, saya kasih contoh lagi lah. Misalkan keluarganya Mbak Saidah misalkan. Ada kakeknya nih. Ada kakek dan neneknya. Tuntasnya apa? Ada anak-anaknya, bapaknya Mbak Saidah, atau mungkin kakaknya atau mungkin adiknya seperti itu nih, turunan kemudian turunan lagi kepada anak-anaknya lagi. Nah itu semakin itu kan semakin banyak. Tapi kalau misalkan tadi tentang argumen itu ya bisa jelaskan tadi sebenarnya ujungnya akan misalkan ke sungai ke laut tetap akan sama air itu mengarah kemana, tapi argumennya saja yang berbeda, ada yang dibelokkan, ada yang lurus, ada yang kanan ke kiri, ada yang ke belakang dulu baru bisa langsung ke depan. Nah, seperti itu tadi, karena semua memiliki keterkaitan dengan argumen tadi. Argumen itu seperti model ya, komentar lah bahasanya seperti itulah. Kalau digambarkan. Tidaknya kan di situ bisa tergambarkan. Kalaupun yang dilakukan oleh si komentar ini, atau segmen tentang apa ya, argumen tadi, tidaknya bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh si bagian tersebut tadi. Kalau nantinya bicara tentang seperti apa kondisinya atau bagaimana keadaannya, berarti kan bisa tentang apa ya tadi, argumen tadi, karena memang argumen itu pasti akan berbeda-beda, tidak mungkin sama ya. Mungkin setiap untuk kelas contohnya ada beberapa mahasiswa memiliki argumen yang berbeda-beda, padahal ujungnya atau istilahnya finishnya tetap akan sama di sini. Itu tentang dimorfism. Bisa jelaskan juga tentang namanya konstruk. Nah, konstruk ini adalah tentang bagaimana cara sebuah fungsi yang pertama kali akan dijalankan ketika program sedang dijalankan juga. Artinya, saling berkaitan lah, maaf, keterkaitan. Misalkan mobil jalan, mobil A jalan misalkan seperti itu, kecepatan berapa, mobil B jalan kecepatan berapa. Jadi beriringan sama. Sama-sama dijalankan. Antara ketika pertama kali dijalankan dengan program yang akan dijalankan itu bersama, berjalan sama. Walaupun memang sedikit lah misalkan. Mungkin bisa saja keserempet tadi mobil tersebut, bisa saja jaraknya nggak beda jauh, misalkan seperti itu secara kecepatannya. Di situ bisa tergambarkan bahwa konstruktor itu yang modelnya seperti itu tadi. Ya, kalau misalkan gedung lah, misalkan konstruktor di sebuah gedung misalkan. Ketika bangun dari bawah ke atas, ke atas, ke atas sampai dengan lantai berapa seperti itu, semua tetap akan sama. Uji tetap akan sama di atasnya nanti. Dilakukan di atas nanti tetap akan sama. Tapi berjalan tetap bersamaan. Ya, mungkin temboknya ada yang satu miring, ada yang satu lurus misalnya seperti itu. Tidak akan sama nantinya naik ke atas tersebut. Kan banyak solusi yang bisa dilakukan di situ. Apa yang akan artinya. Dari nama ini sebenarnya akan tetap sama dengan kelas juga ataupun bisa dengan sebuah inisialisasi terhadap suatu variabel. Ya, kalau misalkan variabel tentang huruf ya pasti kan akan dijelaskan. Bisa tentang huruf ada tetap variabelnya apa? A, B, C, D, E, F, misalnya seperti itu. Memiliki inisialisasi yang dilakukan di situ. Karena memiliki kelas yang sama tadi, artinya secara variabel juga akan memiliki keterkaitan yang dilakukan di situ. Setidaknya bisa berjalan untuk melakukan program yang akan dijalankan nantinya. Dari situ sebenarnya konstruktor juga merupakan member ataupun member spesial dari sebuah kelas yang ketika nanti akan dieksekusi memiliki setiap objek pada kelasnya tersebut akan baru. Kenapa demikian? Kelas yang nanti akan mengeksekusi tersebut, setiap objek yang baru tersebut pada suatu kelas
artinya memiliki bagian yang ya boleh dikatakan keterkaitan yang boleh keterkaitan yang istilahnya baik di dalam proses tersebut. Dari setiap kelas ini nanti akan dibuat, ya dibuat prosesnya. Karena apa? Untuk eksekusi. Kemudian konstruktor nanti akan disebut atau akan dipanggilkan. Untuk apa? Untuk menjalankan objek yang baru pada kelas tersebut. Untuk mengeksekusi objek yang baru pada kelas tersebut. Itu yang dilakukan. Dari situ setidaknya kita bisa jadi tahu bahwa setiap kelas nanti juga boleh memiliki beberapa konstruktor karena untuk mengambil argumen yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dari sini, walaupun memiliki beberapa konstruktor yang mengambil sebuah argumen yang berbeda dengan lainnya, setidaknya yang dilakukan oleh konstruktor tersebut sesuai. Karena apa? Dia ambil dari objeknya. Objek itu mengambil dari kelasnya. Berurutan. Itu saya bilang. Kalaupun itu dijalankan, dia tetap akan berurutan, beriringan. Tidak mungkin ketertinggalan jauh lah, misalkan yang satu sudah sampai Surabaya, satu baru sampai di Jakarta, masih di Jakarta. Itu tidak sama. Walaupun sama-sama di Surabaya, mungkin kecepatannya berbeda. Bukan berarti balapan ya tidak, tapi tetap akan bersama di situ. Kalau balapan pasti kan ada kecepatan duluan, ada yang belakangan, misalnya seperti itu ya. Tergantung kondisinya seperti apa. Tapi ini tidak. Lebih kepada bagaimana proses itu dilakukan. Nah, dari sini bisa tergambarkan, setidaknya dari setiap objek tersebut bisa melakukan dan bisa mengambil proses dari si kelas tersebut. Walaupun mereka memiliki argumen yang berbeda. Nah, dengan demikian, bahwa ketika menggunakan sebuah konstruktor tersebut, justru akan menetapkan sebuah nilai default dan membatasi instansi dan juga bisa menulis kode yang lebih fleksibel maupun yang lebih mudah dibaca oleh si pengguna tersebut atau user tersebut. Itu yang digunakan. Dari sini bisa kita tergambarkan. Karena setidaknya kita dalam menetapkan nilai default tersebut sudah tahu. Suatu batasan nilainya berapa? 10, tidak lebih dari itu. Artinya adalah 10 ke bawah. Kemudian minimalnya berapa? 0, artinya tidak lebih dari 0 itu. Mungkin 0,1 tidak, justru lebih dari 0 ataupun memiliki maksimal dari angka 10 tersebut. Itu yang digunakan. Dalam batasan extension tersebut artinya membatasi bagaimana nilai tadi. Tadi saya bilang nilai default sudah ditetapkan, kemudian dibatasi berapa persen. Walaupun nanti akan menulis kode yang fleksibel, artinya ya istilahnya nanti ketika ingin menggunakan atau maintenance, si user bisa melakukan juga. Bukan berarti hanya keterkaitan, hanya ketergantungan dengan si programmer tersebut. Tidak. Si user juga perlu tahu apa yang dilakukan, apa yang digunakan di situ. Untuk apa? Memudahkan si user juga kita akan ketika ingin melakukan edit, misalkan tiba bisa melakukan itu. Jadi si user juga paham maksudnya si program ini apa. Apa yang akan dilakukan, bagaimana akan dikerjakan. Bukan berarti justru malah timpang atau bahkan justru malah terbebani karena faktor yang tadi tidak fleksibel tadi secara penggunaannya. Kemudian konstruktor ada dua bagian. Ada yang namanya konstruktor default, ada yang konstruktor statik di dalam Visual Studio tersebut. Kalau bicara tentang statik maupun bicara tentang default, artinya dua sisi yang berbeda. Setidaknya di dalam default, di dalam statik tersebut, kita bisa tahu apa sih yang menjadi tujuan si konstruktor default dan apa sih yang menjadi tujuan si konstruktor statik tersebut.
Untuk apa? Untuk melakukan prosesnya juga. Itu dilakukan. Karena apa? Default dengan static tersebut, kalau dikatakan default, adalah bagaimana sebuah konstruktor tersebut yang secara otomatis dibuat oleh sebuah sistem. Artinya berdasarkan dengan sistem. Ketika membuat sebuah objek, maka konstruktor default itulah yang memberi nilai default kepada variabelnya. Artinya sudah otomatis sistem membuat nilainya sudah ada tadi keterbatasan nilainya sudah dibuat menetapkan nilainya sudah dibuat nilainya sudah jelas. Kalau misalkan 10 ya 10 tidak lebih dari 10. Kalau misalkan 0 ya 0 nilai minimalnya. Jadi dibuat demikian. Ini kan banyak sekali ya misalkan contoh tentang konstruktor default itu banyak sekali program-program sekarang saat ini yang digunakan. Kenapa? Untuk mendefault dalam bentuk nilai sudah ditetapkan itu tadi. Berapapun itu tetap akan memiliki nilai yang sama. Tidak akan berubah di situ nilainya. Kalaupun nanti akan digunakan pasti berbeda. Setidaknya yang dilakukan dalam proses tersebut bisa tahu nilainya itu berapa. Memiliki nilai yang sama. Artinya nilainya sudah default. Kemudian dibuat secara otomatis. Sistemnya juga akan sama. Bedalah dengan yang namanya nilai tadi. Kita akan berbanding terbalik dengan yang namanya static lah. Pada dalam default ini, misalkan tentang bagaimana kita telah belajar tentang belajar tentang bahasa C atau misalkan tentang belajar tentang Visual Studio misalkan seperti itu. Sudah jelas. Defaultnya dilakukan nilainya sudah jelas berapa. Walaupun dituliskan dalam bentuk objeknya sudah jelas itu apa. Setidaknya di situ kita bisa sadar, bisa tahu bahwa ketika di default, bahwa ketika melakukan proses tersebut akan sama. Apa-apa itu. Dan tidak akan berubah. Kalaupun berubah, bentuknya pasti tidak akan memiliki parameter. Namun justru malah ditambahkan kalau diperlukan. Karena berdasarkan dengan nilai tadi. Nah, dari situ setidaknya bisa tergambarkan. Walaupun memang tadi nilai sudah default tadi ya, istilahnya sudah ditetapkan. Walaupun tidak memiliki parameter, nanti justru akan ditambahkan, itu pun diperlukan. Kalau diperlukan, artinya kan tidak akan dikurangi dari situ. Justru malah akan ditambah. Justru akan melakukan proses yang selanjutnya.
Kemudian, kalau diimplementasikan secara sederhana, tapi tentang yang namanya bahasa bahasa Visual Studio itu sendiri tentang bakso misalkan. Bakso ini kan tentang makanan. Artinya kan sudah kepada kelasnya. Subkelasnya lah boleh dikatakan tentang bakso ini. Ya boleh dikatakan seperti itu. Karena awalnya adalah makanan. Tetapi sudah dibuat subkelas yang dia jadikan nilai defaultnya sudah jelas. Misalkan contoh tentang bakso, misalkan tentang harga. Sudah jelas harganya berapa. Kemudian takarannya dinilai berapa. Sudah dijelaskan di situ. Untuk apa? Kita tadi bicara tentang nilai default tersebut. Itu tentang kelasnya saja. Berdasarkan dengan kelasnya saja. Kalaupun misalkan dilakukan yang berbeda lagi nantinya, pasti juga akan berbeda. Akan dilakukannya. Karena berbeda halnya dengan namanya statik. Kalau statik di sini bicara tentang bagaimana apa yang digunakan oleh Visual Studio tersebut, maka di mana kelasnya juga bisa dapat memiliki konstruktor statik karena dialah yang menginisiasi statik tersebut dilakukan karena menggunakan sedikit parameter. Apabila lupa ataupun tidak menyajikan konstruktor statik dalam proses menginisialisasi statik, maka di Visual Studio tersebut bisa menyajikan secara otomatis konstruktor statik yang di default tersebut. Ataupun lupa nilainya berapa sudah ada, hanya saja statik, maka dia akan secara otomatis dia lakukan nilai tersebut. Beda dengan default tadi. Sudah ditentukan baru dimasukkan. Agak sedikit beda di situ. Di situ setidaknya kita bisa tahu yang dilakukan dalam menginisialisasi hal ini karena sifatnya adalah fill static tadi. Artinya kan sifatnya otomatis ya, berapa nilainya. Akan bisa naik, bisa turun, bisa panas, seperti itu. Itu hal yang bisa saja terjadi. Apapun itu dilakukan. Apapun itu dikerjakan dengan menggunakan nilai tersebut, sifatnya tadi. Tidak akan lebih, tidak akan kurang dari nilai tersebut. Sebenarnya ada yang namanya static dengan non-static, bisa seperti itu ya. Tetapi lebih pada bagaimana parameter yang digunakan di situ tadi. Sedikit jelaskan tentang non-static. Struktur static maupun non-static tersebut, kalau dalam bahasa pemrograman, ya. Sebenarnya adalah bagian boleh dikatakan sebagai suatu metode. Karena yang tadi saya bilang, spesial metodenya. Baik itu struktur tadi. Arahnya juga sama kepada kelas tersebut. Kalau stat ini lebih bagaimana dia akan dipanggil juga satu kali saja, hanya sekali saja. Pada saat kelas tersebut pertama kali dimuat pada saat runtime. Sedangkan non static ya. Istilahnya adalah akan dipanggil setiap kali objek tersebut dibuat karena untuk menginisialisasi nilai statisnya nol. Nah, sedangkan tadi bahasa tersebut digunakan pada saat inisialisasi secara ulang dari bidang
dari statis tersebut. Ataupun dia akan melakukan tugasnya ketika inisialisasi berdasarkan dengan kelasnya. Di sini bisa tergambarkan. Sambil beberapa referensi juga. Yang digunakan oleh static. Artinya kan dia berdasarkan dengan objeknya. Ataupun nanti nilainya secara otomatis ya, misalkan seperti itu. Karena secara inisialisasinya jelas berbeda. Mungkinnya secara otomatis dari objek tersebut. Nah, ini didasari karena berbeda halnya dengan si tersebut, dengan default tersebut lah, mohon maaf. Itu dilakukan. Dari situ bisa tergambarkan. Setidaknya bisa tahu apa yang akan dilakukan di situ. Yang dikerjakan di situ. Walaupun memang berdasarkan dengan parameter tadi, artinya kan sudah jelas berapa banyak kerjaan yang dilakukan di situ. Berapa banyak istilahnya nilai di situ. Itulah dengan menggunakan static tadi. Kalau dilihat static itu sifatnya adalah penilaiannya jelas secara otomatis. Nilainya pun juga secara otomatis. Apalagi secara constructor statiknya. Ini saya jelaskan lagi tentang constructor. Bahwa memang memiliki dua bagian. Sebenarnya statik ada non-statik lah. Ya boleh katakan tadi kalau non-statik lebih kepada dia akan dilakukan setiap kali pemanggilan ketika objek tersebut sedang dibuat. Nah, sedangkan statik dia akan dipanggil hanya satu kali saja. Dia akan lebih dari itu. Karena apa? Justru malah akan balik. Kalau dalam bentuk konstruktor tadi lakukan. Berdasarkan hal itu saja. Tidak lebih dari itu. Dilakukan yang lainnya tidak. Kenapa? Konstruktornya saja sudah jelas. Statiknya sudah jelas. Apalagi tadi tentang default juga sudah jelas. Jadi aku tidak akan melakukan perubahan yang lainnya. Itu tentang ini yang tanyakan silakan, Mbak. Belum ada pertanyaan, boleh dilanjutkan aja, Kak. Oh, siap-siap. Tentang destructor. Mungkin kalau bicara tentang destructor, biasanya adalah kebalikan dari constructor. Karena kebanyakan adalah mungkin bicara tentang destructor itu adalah tentang bagaimana sering disebut juga sebagai finalis. Atau boleh dikatakan ya banyak hal ya, secara bahasa banyak hal digunakan di situ. Finalis di sini adalah bagaimana memfinalisasi dari bahasa programan yang digunakan ketika menggunakan destructor tersebut, artinya kebalikan dari constructor. Kemudian di destructor atau dikatakan sebagai finalis tersebut, kalau dalam Visual Studio ini adalah untuk menghancurkan. Maksudnya destructor itu kan penghancur, kalau tidak salah artinya ya. Penghancur atau apapun yang bentuknya melebur atau seperti itu bicara. Nah, destroy. Dalam menghancurkan, kenapa menghancurkan? Karena berdasarkan dengan instance dari kelasnya tersebut. Saya kebalik, kalau tadi membangun objeknya dari satu mungkin menjadi beberapa bagian, kalau ini menghancurkan kelasnya. Contoh, misalkan kelas hewan tadi dihancurkan, maka hewannya tidak akan ada subkelasnya. Karena berdasarkan dengan kelasnya tersebut. Atau mungkin kelas utamanya tentang hewan misalkan. Yang induknya tentang hewan, kemudian kelasnya lagi dibagi lagi menjadi hewan apa, misalkan seperti itu. Itu dihancurkan datanya. Artinya akan melebihi keseluruhan nilainya pun hewannya di situ yang mengatakan tadi sudah dibangun oleh si destructor tersebut. Maka secara otomatis bahwa destructor ini
akan dipanggil ketika objek telah dihancurkan ataupun keluar dari scope-nya. Nah, kalau keluar dari scope-nya ataupun dihancurkan oleh destructor tersebut, artinya kan akan membangun lagi, membangun ulang. Kenapa demikian? Karena boleh dikatakan di sini adalah memfinalisasi. Istilahnya adalah sudah dijelaskanlah bahwa makanya bahwa hancur di sini. Kalau ingin bangun lagi ada di sini, misalkan seperti itu. Contoh misalkan ya rumah, misalkan tentang rumah lah. Dan terkena apa namanya imbas dari pembuatan jalan tol misalkan seperti itu. Benar, rumah ini kan bisa saja dijadikan jalan, ya kan? Tapi kenapa dihancurkan? Kemudian dibuat lagi bangunan lagi. Bentuknya hampir sama, bentuknya kotak, bentuknya apapun itu. Untuk apa? Untuk jalanan. Kalau misalkan di atas ya ada di atas, kalau misalkan ada di bawah ya ada di bawah. Berdasarkan dengan jalan. Nah, sebenarnya bangunan rumah tadi tidaknya hampir mirip dengan di starter ini. Sudah dibangun, sudah dibuat bangunan rumahnya. Bangunan sudah dibuat. Kemudian karena terkena jalan tol, misalkan seperti itu, kena imbas jalan tol, berubah menjadi jalan tol. Padahal sama-sama melakukan pembangunan. Hal kecilnya seperti itu. Bukan berarti saya, ini ya, istilahnya, mengiyakan atau apa, tidak. Tapi lebih kepada mengarah tersebut. Atau tadi bangunan tadi ya. Tidak ada bangunannya. Ini kan berbeda peruntukannya. Bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk jalan jalan mobil atau jalan misalkan seperti itu. Seperti akan berbeda. Tapi memang ujung pangkalnya adalah kebalikan dari si struktur tersebut. Jadi perbedaan ini destructor yang ada dalam bahasa pemrograman tersebut maupun ya istilahnya perbedaan dengan Visual Studio tersebut, sebenarnya di dalam Visual Studio tersebut tidak bisa memanggil destructor. Kenapa demikian? Kenapa? Karena dibangun berdasarkan dengan apa? Dengan objek yang akan digunakan atau dengan kerja yang akan digunakan. Itu berbeda kalau di Visual Studio. Kenapa demikian? Karena di dalam bahasa pemrograman Visual Studio, tidak akan bisa menghancurkan sebuah objek tadi. Tidak bisa begitu seperti itu. Kalau menambahkan justru malah bisa. Tetapi kalau menghancurkan, tidak akan bisa. Walaupun berubah, bisa. Seperti itu, misalkan. Kenapa ini terjadi di struktur tersebut? Banyak hal yang terjadi. Banyak, ya istilahnya, boleh dikatakan apapun bisa dilakukan lah dengan cara seperti itu. Kalau dengan menggunakan namanya destructor tadi. Terus, siapa yang akan bertanggung jawab ketika mengontrol sebuah destructor tersebut? Ya kalau di dalam SysOp, ya boleh dikenal sebagai .NET Framework Garbage Collector tersebut yang akan bertanggung jawab. Tapi dalam Visual Studio, dia tidak akan bertanggung jawab karena tidak ada yang menanggung jawab di situ. Sudah jelas yang dilakukan di situ berdasarkan dengan apa.
Karena dia bangun objeknya dengan menggunakan struktur dalam bahasa Visual Studio tersebut, itu didasari karena suatu hal tadi, bahwa ada nilainya, bahwa ada istilahnya defaultnya, ada statiknya tadi, seperti itu tadi. Mungkin lebih dahulu dengan yang lain, mungkin saja seperti itu. Setidaknya kan sudah tahu seperti apa secara kondisinya atau bagaimana cara melakukannya. Tidaknya seperti itu. Di situ kita bisa tergambarkan, ya, tergambarkan. Kalau diangan-angan mungkin seperti itu. Ya benar juga ya, misalkan seperti itu ya, Visual Studio tidak akan membangun karena dia jelas-jelas membangun, tidak akan menghancurkan, maaf, tidak akan menghancurkan karena jelas-jelas membangun suatu objek. Jelas pasti akan berbeda di situ. Destructor memiliki beberapa atribut. Jadi ada beberapa atribut yang saya jelaskan tentang destructor tersebut. Ada namanya kelas. Hanya boleh mempunyai satu destructor saja. Jadi tidak lebih dari itu. Kenapa demikian? Karena sudah jelas objeknya hanya satu. Kenapa harus memiliki objek? Kenapa harus memiliki beberapa destructor? Tidak perlu. Destructor itu saja yang akan melakukan destroy ataupun dari scope tadi. Ya, lebih dari itu. Walaupun dari itu, kalaupun lebih dari itu, artinya kan akan berbeda. Cara melakukannya juga pasti akan berbeda. Itu tentang destructor. Kemudian destructor tidak dapat dipanggil, tapi destructor dipanggil secara otomatis. Dia tidak akan dipanggil kalau tidak secara otomatis. Artinya dia secara otomatis dipanggil. Kenapa? Berdasarkan dengan kebutuhan. Melakukan destroy tadi, melakukan keluar dari scope tadi, harus sesuai. Kapan dia akan lakukan itu? Kapan dia akan kerjakan itu? Dia kan berdasarkan dengan waktu. Berdasarkan dengan kebutuhan dia ketika di melakukan pekerjaannya. Kemudian destructor tidak bisa mengambil modifier atau modification tersebut ataupun tidak mempunyai parameter. Sudah jelas kalau tadi kan destructor memiliki parameter karena bersifat adalah dengan nilainya tadi. Tapi destructor tidak melakukan itu, tidak mengambil modifiernya. Kenapa tidak bisa bisa memodifikasi, justru malah akan menghancurkan. Juga tidak mempunyai parameter, parameter sebagai nilainya. Mau dihancurkan kok nilainya berapa? 10 ya tidak mungkin lah. Logikanya seperti itu kan. Tapi kalau misalkan ingin membuat ada nilainya berapa? Contoh misalkan gedung sekitar kurang lebih 20 lantai misalkan. Ini 20 jelas 20 lantai. Ketika dibangun oleh konstruktor tersebut, berapa lama dia akan kerjakan itu sampai dengan lantai 20? Mungkin kurang lebih 1 tahun mungkin seperti itu. Kalau dihancurkan, kan tidak mungkin. Lantai satu dulu dihancurkan, misalkan seperti di bawahnya dulu, yang ada malah hancur lebur semuanya. Tapi dilihat, dihancurkan itu yang di mana? Di posisi yang mana? Untuk apa? Menyeimbangi ketika jatuh semua ke bawah, tidak ada korban jiwa di situ. Pasti kan? Nah, misalnya kan ketika membangun sebuah gedung kan pasti kan memiliki keselamatan kerjanya. Berapa lama pekerjaan dilakukan, kemudian risiko apa yang akan ditanggung ketika ya mungkin istilahnya hebelnya jatuh, misalkan atau batanya jatuh dari ketinggian berapa, sudah ada semua perhitungannya. Sedangkan destroyer tidak bisa melakukan perhitungan, destructor langsung saja dikerjakan berat-berat seperti itu, jatuh ke bawah semua. Memang lebih sulit membangun daripada menghancurkan. Ya, lebih sulit membangun dan lebih mudah untuk menghancurkan. Itu seperti itulah destructor. Kemudian nama destructor ini sebenarnya sama dengan nama kelas yang diawali dengan benda seperti bendera ini. Itu dilakukan. Kenapa? Yang diawali dengan benda tersebut dalam
dua kelas. Yang didasari dengan kelas tersebut. Open ID instructor, ya sudah ID sisa dia akan turun ke kodenya apa saja dilakukan oleh si instructor. Ya kalau misalkan secara sederhananya ya, misalkan tentang kelas yang telah dibuat ataupun kelas yang telah dihancurkan. Jadi aku dijalankan setelah dibuat tadi sudah dihancurkan. Kita melihat apa lama dia kerjakan itu untuk melakukan dalam posisi tersebut. Itu mengenai destrukturnya. Ini ditanyakan silakan, Pak. Sebelum saya tarik kesimpulan. Oh, kalau destructor itu maksudnya kelas yang maksud gimana ya? Kan dia bekerja kalau misalkan ada yang udah melebur lah istilahnya ya. Maksudnya melebur itu codingannya apa namanya udah hilang atau gimana ya, Pak ya? Bagus nih. Anggaplah tadi saya bilang kita membuat sebuah program lah. Hal kecil seperti itu, Mbak. Ketika kita membuat program kan ada programnya, ada codingannya di situ kan. Kan secara otomatis kan dia akan saling berkaitan. Saling berkaitan antara coding dengan programnya tadi. Karena ketika kita membangun itu tadi berdasarkan dengan ya istilahnya pekerjaan yang dilakukan atau objek yang dilakukan tadi dengan codingan maupun dengan programnya. Nah, itu sebaliknya lagi dengan si destructor tadi. Ketika dia menghancurkan, objek yang dihancurkan juga dilakukan dengan termasuk dengan codingannya juga. Saling berkaitan. Walaupun dibangun ya boleh dikatakan istilahnya kebalikannya tadi lah Mbak. Dibangun programnya, kemudian dibangun codingannya, ya ini juga sama akan kebalikannya. Dihancurkan codingannya, juga dihancurkan programnya juga. Artinya kan tidak berjalan sebenarnya. Walaupun itu program dijalankan sebenarnya dari codingannya juga kan. Walaupun dihancurkan juga akan dari codingannya juga. Seperti itu. Jadi, sebenarnya dua sisi yang berbeda. Saya bilang. Destructor dengan struct. Jadi, kalau boleh dikatakan tentang konstruktor dengan destruktor itu posisi yang berbeda antara membangun dengan menghancurkan. Tadi saya bilang lebih sulit membangun dan lebih mudah untuk menghancurkan karena kedua sisi ini yang memiliki perbedaan tadi. Halnya kan artinya boleh dikatakan ya istilahnya apa ya istilahnya bisa bilang ketika membangun sebuah gedung tadi sulit kan Mbak, benar nggak sulit? Saya bilang sulit ketika melakukan gedung dibangun sampai dengan 20 lantai ataupun 10 lantai misalkan seperti itu kemudian dihancurkan tidak akan melihat risiko menghancurkan risikonya sudah pasti akan ada lagi ada korban jiwa atau siapapun itu tapi kalau ketika membangun artinya kan akan lebih sulit bentuk misalkan dari bawah pasirnya, kemudian semennya, kemudian batanya, kemudian hebelnya, misalkan seperti itu. Itu kan lama, makin lama, jauh. Ini kan membutuhkan yang namanya, mungkin membutuhkan kren, mungkin membutuhkan ya hal-hal misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan menghancurkan, dia gampang. Coba dengan apa misalkan, contoh, entah dengan ya, jahatnya misalkan seperti itu, ya, dengan entah dengan bom, entah dengan nuklir, misalkan seperti itu, dengan apapun itu. Ataupun dengan misalkan, hancurkan dengan istilahnya bandul dari atas, akan lebih memudahkan. Yang terjadi itu seperti itu tadi. Yang tadi Mbak Mbak Ede itu seperti itu tadi. Sebagai contohnya seperti itu. Jadi jelas akan lebih sulit kayak itu dibangun. Kalaupun nantinya itu dihancurkan, saya bilang akan lebih mudah. Kenapa? Tanpa ada risiko. Contoh misalkan ya, ya perang dunia kemarin lah misalkan, ada banyak gedung tinggi-tinggi seluruh negara misalkan seperti itu, tiba-tiba ada menghancurkan, entah dengan nuklir kan dan dengan apapun itulah banyak hal, kan lebih mudah. Tapi ketika dia bangun lagi, dia akan kesulitan, masalah.
nanya, masalah yang lain pun juga seperti itu, kan? Hanya seperti itu sih, Mbak. Sebagai contohnya, kalau saya ambil kesimpulan tentang instruktur maupun instruktur tersebut. Mulai mulai mengerti lah, Mbak, ya, tentang mengenai hal tersebut. Saya lanjut tentang kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini ada beberapa bagian, itu polimorfism, itu konstruktor maupun destruktor. Polimorfism sendiri berasal dari bahasa Yunani, kurang lebih ya tahun 1960, kemudian dimunculkan di tahun 1970 sebagai bagian untuk melakukan mempunyai sebuah bentuk, atau memiliki sebuah bentuk, atau membangun sebuah bentuk. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang sama, atau memiliki bentuk tersebut, tapi berbeda-beda. Kemudian di dalam polimorfisme ini ada dua bagian, ada overloading, ada overriding. Overloading dengan overriding tadi saya jelaskan mengenai materinya sendiri seperti apa. Nah, konstruktor sebenarnya memiliki fungsi yang pertama kali ketika dijalankan dalam program tersebut, dan termasuk member spesial atau spesial sendiri karena dia bisa mengeksekusi setiap objek yang baru di dalam sebuah kelas. Konstruktor dibagi menjadi dua bagian, ada konstruktor default, ada konstruktor statik di situ di bagiannya. Dan destructor, balikannya dari konstruktor. Balikannya dari konstruktor. Karena apa? Ada kaitannya dengan yang namanya finalize. Tadi destroy atau dari dengan keluar dari space-nya atau scope-nya di situ. Itu tentang destructor. Ini saya sedikit jelaskan tentang destructor. Ada atributnya juga. Atribut ini ada beberapa bagian. Kelasnya memang hanya memiliki mempunyai satu destructor saja. Dan destructor tidak dapat dipanggil ketika itu juga, tetapi secara otomatis dan destructor tidak mengambil modifier ataupun tidak mempunyai parameter. Yang terakhir adalah destructor ketika dengan menggunakan nama kelas itu selalu diawali dengan tanda dan bendera tersebut, itu yang digunakan oleh si destructor sebagai bagiannya. Itu tentang kesimpulannya, itu tentang materi hari ini. Kan mungkin tanyakan, Mbak, sebelum saya tutup. Mungkin udah cukup sampai sini aja, Pak. Saya udah agak mulai paham sih mengenai destructor tadi. Mungkin itu saja dari saya untuk materi hari ini. Bila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Mbak.